Kitab Ulangan, pasal 14. Israel, umat Allah yang khusus. Kamulah anak Tuhan Allahmu. Bila seseorang meninggal, jangan potong tubuhmu atau mencukur rambutmu untuk menunjukkan kesedihanmu. Karena kamu berbeda dari orang lain. Kamu adalah umat Tuhan Allahmu. Dari semua orang di dunia ini, Tuhan telah memilih kamu menjadi umat-Nya yang khusus. Makanan yang boleh dimakan orang Israel. Jangan makan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Inilah hewan yang dapat kamu makan. Lembu, domba, kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, domba hutan. Kamu dapat memakan semua hewan yang kukunya berbelah dua dan memamah biak. Tetapi jangan makan unta, kelinci hutan, dan musang. Binatang itu memamah biak, tetapi kukunya tidak berbelah dua. Jadi, itu haram untuk dimakan. Dan jangan makan daging babi hutan, babi yang berbelah dua kukunya, tetapi tidak memamah biak, haram untuk dimakan. Jangan makan sedikit pun dari dagingnya, bahkan jangan menyentuh bangkainya. Dari ikan-ikan yang ada di dalam air, yang dapat kamu makan adalah semua yang bersirip dan bersisik. Jangan makan semua ikan yang tidak bersirip dan bersisik. Itu haram untuk dimakan. Setiap burung yang halal dapat dimakan. Burung-burung yang dilarang untuk dimakan adalah raja wali, ering janggut, elang laut, elang merah, elang hitam, burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung, dan bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Semua serangga yang bersayap adalah haram. Jangan makan itu. Kamu dapat memakan semua burung yang halal. Jangan makan binatang yang sudah mati secara alami. Kamu dapat memberikannya kepada orang asing yang tinggal di kotamu, dan dia dapat memakannya. Atau kamu dapat menjualnya kepada orang asing atau orang asing yang sedang bertamu. Tetapi, kamu sendiri tidak boleh memakannya, karena kamu adalah milik Tuhan Allahmu. Jangan masak anak kambing dalam susu induknya. Memberikan persepuluhan. Simpanlah 1/10 dari semua hasil panen ladangmu setiap tahun. Kemudian pergilah ke tempat yang dipilihnya menjadi tempat namanya. Kamu akan pergi ke sana untuk bersama Tuhan Allahmu. Di tempat itulah kamu memakan 1/10 dari panenmu, 1/10 dari hasil gandum, anggur baru, minyak, dan anak sulung ternak yang lahir di kawanan sapi dan dombamu. Dengan demikian, kamu selalu menghormati Tuhan Allahmu. Mungkin tempat itu terlalu jauh bagimu untuk menempuhnya, sehingga kamu tidak dapat mengangkut hasil 1/10 dari semua panenmu yang telah diberkati Tuhan. Jika hal itu terjadi, kamu dapat menjual sebagian dari panen itu. Bawalah uang itu dan pergilah ke tempat khusus yang telah dipilih Tuhan. Pergunakanlah uang itu untuk membeli yang kamu inginkan, sapi, domba, anggur, bir, atau makanan lainnya. Kamu dan keluargamu makan dan bersuka cita di hadapan Tuhan Allahmu. Jangan lupakan orang Lewi yang tinggal di kotamu. Bagikanlah makanan itu kepada mereka, karena mereka tidak mempunyai tanah seperti kamu. Pada akhir setiap 3 tahun,
Sepersepuluh dari hasil panen ladangmu tahun itu, kumpulkanlah di kotamu. Makanan itu adalah untuk orang Lewi, karena mereka tidak mempunyai tanah. Makanan itu juga untuk orang lain yang ada di kotamu, yang membutuhkannya. Dan juga untuk orang asing, para janda, dan yatim piatu. Jika kamu melakukannya, Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan.